Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bakalan mau masak ceplok telur ya. Ceplok telur sama toge sama tahu ya. Tahu mentah digoreng sebentar ya, setengah mateng, sama teri putih. Nah, ini bahan-bahannya sudah aku siapin semua ya guys ya. Udah aku cuci semua. Nah, ini. Ini togenya. Sedikit, secukupnya ya. Terus nanti ini seledrinya dipotong-potong. Kalau sudah siap ditaburkan ya. Ini bumbunya. Cabai merah sama garam ya, sama gula pasir dikit, nanti diulek ya ini. Sama telur 3. Nanti telurnya diceplok ya guys ya. Nah, ini teri putih. Ini tahu setengah mateng. Nanti sekalian dimasak ya ini ya. Nah, berambang diiris tipis-tipis secukupnya. Bawang diiris tipis-tipis ya, secukupnya ya. Daun berambang diiris kecil-kecil sama selada sama cabai rawit ya. Terus sama tomat setengah aja. Nah, ini. Terus nanti ditambahin sama Royco ya guys ya, penyedap rasa. Sesuka selera Anda ya. Dikasih ya boleh, nggak dikasih ya boleh, sesuka. Nah, udah mau masak dulu ya guys ya. Mau ceplok telur dulu. Sekarang panasin teflonnya dulu ya guys ya. Mau nyeplok telur. Kasih sedikit minyak secukupnya. Buat nyeplok telur. Maaf ya, agak berisik dikit, mau buka penghisap itu minyak. Tunggu sampai panas ya. Thank you.
panas ya guys ya. Sekarang nyekok telur. Satu-satu ya. Ini air matang. Biji aja ya guys ya telurnya. Kalau orang banyak ya pakai kan berapa bawang ya, berapa bawang itu banyak minyaknya. Tuangkan berapa bawang. Sama bumbunya ya, tadi yang apa garam sama cabai merah. Oke,
Ditunggu sampai mengharum ya sama bawangnya. Terus tuangkan ke kerikanya ya. Dari putih. Tuangkan telur yang sudah diceplok tadi ya. Terima kasih.
cabenya tadi ya. Aduk-aduk sampai merata, terus siap dihidangkan ya. Lagi dan lagi tadi ya, satu. Nah ini guys sudah siap ya. Ceplok telur dimasak sama toge sama tahu setengah mateng ya. Nah ini hasilnya ya, mantap guys, bahannya dikit tapi rasanya wow, nikmat. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis, jangan di skip ya guys. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih yang sudah menonton ya, semoga bermanfaat. Bahannya irit, dikit, tapi hasilnya wow, nikmat. Mantep guys, boleh dicoba guys. Nah ini guys udah siap dihidangkan, ceplok telur sama tahu setengah matang sama toge ya. Wow, mantapnya. Bahannya irit, tapi hasilnya wow, nikmat.